Pengamat Pendidikan Undana, Prof. Dr. Simon Sabonola, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Caesar Archangel Cendric Meononai atau Nono karena prestasinya dalam usia dini untuk pelajar SD yang menjuarai lomba matematika tingkat internasional mengalahkan 7.000 peserta. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kami bersemangat dalam menyajikan berita terbaru. Jika sudah, kami ucapkan banyak terima kasih. Prestasi Nono merupakan bakat alami yang sudah diasah sejak kecil dengan pola pengasuhan dan pendidikan dasar orang tua yang konsisten sehingga bisa membuatnya terlatih seperti sekarang ini. Terkait pola pendidikan dasar di Indonesia yang menerapkan program Merdeka Belajar sebelum menunjukkan hasil maksimal, karena membatasi anak-anak yang mempunyai kreativitas itu cukup sulit. Dan semua pembaharuan kurikulum harus dicoba, namun iklim kurikulum pendidikan Indonesia kurang mendukung, sehingga tidak bisa menjadi role model. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk menuntaskan belajar 12 tahun, namun tidak didukung dengan sistem pendidikan yang dipengaruhi oleh pendekatan kekuasaan, sehingga para tetangga pendidik lebih mengejar prestise atau kuantitas tanpa memperhatikan kualitas pendidikan pada peserta didik. Demi memperbaiki pola pendidikan dasar, harus menggunakan pendekatan holistik terintegrasi yang langsung menyentuh asal persoalan sehingga akan memberikan pola pendidikan dasar bagi anak secara maksimal dan terukur. Saya minta, jangan menjadikan keberhasilan Nono untuk mendapatkan keuntungan pribadi, karena prestasi Nono itu murni dan harus tetap dijaga sehingga bebas dari semua kepentingan. Artinya, Nono harus menjadi inspirasi bagi semua anak di NTT agar selalu bersyukur dan jangan menyerah dengan keadaan yang terbatas. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.